Halo Sobat Renly, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal tentang operasi hitung bilangan bulat Diketahui 12 pangkat 2 sama dengan titik-titik sama dengan titik-titik Ditanyakan adalah istilah titik-titiknya Nah sekarang mari kita jawab di sini maksud dari soal ini adalah kita disuruh mencari bentuk lain dari bilangan 12 pangkat 2 Barulah nanti dicari hasilnya Nah sekarang mari kita ingatkan terlebih dahulu teman-teman tentang apa itu bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 sering disebut juga sebagai bilangan kuadrat. Nah, apakah apa itu bilangan pangkat 2? Bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang ada angka 2 kecil di atas suatu bilangan. Jadi kalau kalian menemukan suatu bilangan kemudian ada angka 2-nya di ke, angka 2 kecil di atasnya, nah itulah yang disebut dengan bilangan kuadrat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya yaitu bilangan yang dipangkatkan atau bilangan yang mengandung pangkat tersebut dikalikan Nah, di sini dikalikan dengan bilangan itu sendiri atau bisa juga disebut bilangan perkalian bilangan yang sama. Sebanyak, nah karena di sini pangkatnya 2, maka sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi, kita terapkan ke dalam soal. 12 pangkat 2. Pangkat 2 ini yang disebut dengan pangkat. Nah, jadi dia yang menentukan nanti banyaknya angka 12. Jadi di sini 12 ada 2 karena di sini pangkatnya adalah 2. 12 x 12. Kita kita cari hasilnya dengan menggunakan cara bersusun seperti ini. Nah, 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 1 dikali 2, 2, 1 kali 1, 1, kita jumlahkan diperoleh 140, jadi 12 x 12 hasilnya adalah 144 Barulah dari sini kita bisa tarik kesimpulan Jadi 12 kuadrat bentuk lainnya adalah 12 x 12 Hasilnya adalah 144 4 saya harap penjelasan saya telah membantu anda dalam memahami ini dengan lebih baik Selamat belajar sobat Brainly, salam edukasi